Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Pelupa. Ya teman-teman, kali ini aku ingin mengajak kalian untuk melihat suasana di pusat penjualan oleh-oleh khas Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini aku ajak kalian untuk melihat di pusat penjualan oleh-oleh di toko yang namanya Intan Jaya, teman-teman. Lokasinya berada di Jalan Argopuro, Kauman, Tulungagung. Ini merupakan pusat penjualan oleh-oleh terbesar di Kabupaten Tulungagung, teman-teman. Jadi di sini dijual beraneka macam jenis jajanan ya, khususnya yang khas Kabupaten Tulungagung. Meskipun ada juga sebagian merupakan jajanan dari daerah lain, namun kebanyakan yang dijual di sini merupakan produk dari UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung sendiri. Untuk jenis jajanan yang dijual pun beragam, teman-teman. Mulai dari yang makanan tradisional seperti ini maupun makanan-makanan jenis baru. Jadi pilihannya di sini sangat komplit, teman-teman. Nah, di antaranya seperti ini, teman-teman. Aneka jenis makanan crispy. Selain itu juga ada makanan atau jajanan basahan, teman-teman. Salah satunya adalah aneka jenis madu mongso. Nah, salah satunya ini, teman-teman. Ada yang hanya dibungkus plastik, namun ada juga dibungkus kertas warna-warni. Tampilannya cukup menarik dan harganya pun cukup terjangkau, teman-teman. Jadi kalian tak perlu ragu untuk berkunjung ke tempat ini jika kalian sedang berada di Kabupaten Tulungagung. Nah, selain itu ada juga makanan yang lain, teman-teman, khususnya jenis kerupuk seperti ini. Ada juga antari dan yang lain-lain. Semua harganya masih relatif terjangkau kok, teman-teman. Mulai dari 10.000 hingga 30 atau 50.000 juga ada. Kebanyakan di sini merupakan makanan-makanan atau jajanan yang cukup kuno ya, teman-teman, atau istilahnya jajanan tempo dulu lah. Jadi kalian yang ingin bernostalgia dengan makanan tempo dulu, di sini pusatnya, teman-teman. Nah, ini juga ada permen tape yang mungkin cukup sulit ya dijumpai di saat ini atau di daerah lain juga sudah cukup sulit didapatkan. Namun di sini ada, teman-teman, ada banyak jenis dan ragamnya. Harganya pun murah, hanya berkisar belasan ribu rupiah saja. Nah, untuk makanan yang lain pun banyak pilihannya, teman-teman. Karena penasaran dengan rasa dari permen tape ini, aku ambil satu, teman-teman. Nah, lumayanlah untuk bernostalgia dengan jajanan tempo dulu. Nah, sekarang kita lihat lagi, teman-teman, sambil naruh makanan yang sudah saya pilih. Oke, sekarang kita lihat lagi, teman-teman, di sisi yang lain ada makanan apa lagi. Yuk kita lihat di sebelah sini.
Nah, ini ada makanan apa ya? Itu kalau orang dari Malang sendiri menyebutnya tai kucing, teman-teman. Nah, kalau ini makanan khusus atau khas Tulungagung, teman-teman, yang warna kuning tadi itu. Nah, di sini juga ada keripik bekicot bagi kalian yang suka sih. Asik aja. Selain itu juga ada keripik pari, teman-teman. Sementara yang di sebelah sini ada juga apa lagi ya? Nah, ini ada kopi khas Tulungagung. Di sini kalian juga bisa memilih aneka jenis kopi, teman-teman. Selain itu ada makanan seperti ini, teman-teman, khusus kering dan lain-lain ya. Pokoknya komplit ya pilihannya di tempat ini, di Intan Jaya ini, teman-teman. Selain itu juga ada madu, teman-teman. Nah, seperti ini pilihan madunya, banyak sekali. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari 30.000 sampai 50.000, teman-teman. Nah, untuk yang satu ini madu bersama sarangnya, teman-teman. Nah, cukup menarik. Tuh, harganya cuma segini, teman-teman. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan budget yang kalian punya. Sekarang kita lihat apa lagi ya, kita putar lagi ya, teman-teman. Oke, kita sekarang lihat lagi ke tempat ini, teman-teman. Ini tadi sebenarnya sudah kita lihat ya, tapi nggak apa-apa lah, kita lihat lagi karena sebenarnya cukup bingung juga memilih jajanan di sini karena ragamnya sangat banyak. Nah, ini ada gula-gula, teman-teman, ada kembang gula aneka warna, pokoknya tampilannya sangat menarik, teman-teman. Dan ini juga ada tape. Sekarang kita lihat ada apa lagi, ada opak gambir juga, teman-teman. Dan ini ada permen lollipop, harganya cukup murah, teman-teman, cuman Rp4.000 saja untuk satu batangnya. Ukurannya standar, pokoknya rasanya juga enak lah. Selain yang berbentuk bulat, juga ada lagi yang bentuknya panjang ini, teman-teman, harganya juga tetap sama. Oke, sekarang kita lihat ada apa lagi. Ada telur asin, terus ada apa lagi ya, ini ada dodol mubarok, ini khas Kudus Jawa Tengah ya, teman-teman, namun di sini juga dijual, jadi kalian nggak perlu jauh-jauh datang ke Jawa Tengah. Oke, sekarang kita lihat di sisi ini ada apa lagi. Ini ada kopi lagi, kopi bubuk waris, yaitu kopi bubuk ijo, teman-teman. Kalau yang ini ada bumbu kacang untuk pecel, teman-teman. Biasanya bumbu pecel ini adalah khas Blitar, tapi di sini juga ada, teman-teman. Tapi ini merupakan bumbu pecel khas Tulungagung. Sekarang kita lihat lah, ini ada terasi, teman-teman. Harganya juga mulai 10.000 hingga 16.000 per botolnya. Ini enak untuk bikin sambal, teman-teman. Sekarang kita lihat di sisi ini ada apa lagi. Oh, ternyata ada aneka kopi, teman-teman, bubuk kopi. Nah, yang paling terkenal adalah bubuk kopi waris tadi itu, teman-teman. Tapi di sini banyak pilihan yang lain jika kalian ingin yang produksi dari tempat lain. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau yang di rak bawahnya ini ada, kalau kita menyebutnya gulo kacang, teman-teman. Entah kalau di daerah kalian apa yang menyebutnya. Sekarang kita lihat lagi di sisi ini masih bubuk kopi.
Terus kita coba ke sisi lain ya, bentar lagi ya. Ini bingung nih teman-teman, mau beli kopi bingung pilih yang mana. Boleh oleh saudara di rumah. Terus kita coba lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada keripik tempe yang dibungkus rapi. Nah, kalau yang di sini adalah jajanan kering teman-teman, dan dijual per on sampai kilogram. Nah, ini ada beraneka macam teman-teman. Jadi kalian bisa memilih sepuasnya. Pilih yang mana kalian suka karena pilihannya sangat banyak. Nah, seperti ini teman-teman jenisnya. Istilahnya ini dijual eceran teman-teman. Jadi kalian bisa memilih dengan berat sesuai keinginan kalian. Ada juga dodol. Terus kita coba lihat lagi ke sisi ini ada apa lagi. Ada roti sisir teman-teman. Oke lah, aku pilih satu ya. Taruh dulu ke kasir. Oke, sekarang kita pindah lagi. Kita lihat yang di sisi ini teman-teman. Sepertinya itu ada kerupuk, kerupuk sambal sepertinya. Oke, nah ini bagi kalian yang penyuka kerupuk, ini ada banyak pilihannya teman-teman di sini. Bagi kalian yang suka yang pedas, ini juga ada kerupuk sambal teman-teman. Tapi yang khas dari daerah Tulungagung ini adalah ini teman-teman, yaitu kerupuk rambak. Ada dua jenis teman-teman. Yang satu adalah kerupuk rambak dari kulit sapi, dan satu lagi ada yang dari kulit kerbau. Namun rambak kulit kerbau harganya lebih mahal teman-teman, karena bahannya didatangkan dari luar daerah, bahkan luar pulau ya teman-teman, yaitu dari Sulawesi dan juga NTB termasuk Lombok. Sepertinya ini sangat menarik kerupuk ini teman-teman. Oke, kita lihat lagi di sisi lain. Ini yang original. Nah, ternyata selain menjual aneka jenis oleh-oleh berupa makanan, ini juga ada oleh-oleh berupa souvenir teman-teman. Khususnya jenis mainan tempo dulu. Nah, ragamnya banyak teman-teman. Di sini juga ada aneka jenis pakaian batik teman-teman. Seperti ini untuk cowok dan cewek ada. Yang masih berbentuk kain pun juga ada. Untuk baju-baju batik seperti ini harganya mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000 teman-teman. Oke, sekarang kita lihat apa lagi ya. Nah, di sisi ini ada lagi pakaian wanita selain batik teman-teman, harganya cukup murah. Ini ada sekitar 50 ribuan teman-teman sampai 150 ribu per biji. Nah, di sebelah sini ada aneka tas teman-teman, semuanya handmade. Ada yang ukuran besar dan ada yang kecil, termasuk ada juga dompet-dompet teman-teman. Tapi umumnya adalah untuk kaum wanita ya teman-teman di sini. Oke, sepertinya sudah semua kita lihat. Nah, di sini juga ada jenang teman-teman. Nah, bagi kalian penyuka jenang, di sini banyak pilihannya. Termasuk di sini ada tape juga. Nah, sudah dikemas rapi dan terlihat sangat menarik. Oke, ini juga ada jamu. Karena kita sudah selesai memilih yang kita butuhkan, sekarang kita mau pulang teman-teman. Oke, sampai di situ ya teman-teman informasi tentang pusat jajanan atau pusat oleh-oleh khas Tulungagung. Kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.